Apa yang Dato' Sri Zahid sebut tadi tentang perkuasaan terhadap exhaust motosikal. Dan saya selaku Menteri Pengangkutan rasa terpanggil untuk menyatakan bahawa perkara ini juga telah menarik perhatian dari semua pihak. Dan saya ingin memaklumkan bahawa pihak MOT telah buat satu keputusan dan saya sendiri dah maklumkan kepada KPJPJ bahawa pada peringkat ini lebih elok tumpukan kepada pendekatan advokasi daripada kita ambil saman terus. Dan sebab itulah kalau penguatkuasaan yang dibuat oleh JPJ pada peringkat ini hanya notis 114 sahaja yang dikeluarkan untuk notis untuk temu siasat, ya, bertemu siasat dan dengan cara pendekatan advokasi, okay, bukan terus kuasaan, okay. Jadi saya rasa ini satu-satu teguran yang pandangan daripada rakyat diterjemahkan dalam satu tindakan. Maka sebelum ni pun saya telah mengarahkan KPJPJ itu sebagai contoh. Tuan Sri, adakah ia termasuk kesalahan mengganti cat kenderaan? Ke semua kita buat kalau di bawah notis 114. Tapi saya kena terangkan, di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang menguatkuasakan undang-undang ini tidak hanya kepada JPJ saja. Ada juga elemen di mana polis trafik juga mengambil tindakan. Jadi baru-baru ini ketua pengarah JPJ 2 hari yang lalu telah bertemu dengan ketua polis negara untuk membincangkan untuk penjelasan tindakan kita antara JPJ dengan polis, ya. Kerana yang menguatkan kuasa kat undang-undang adalah polis juga menggunakan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jadi apabila dua agensi pengangkutan kita minta supaya ada penyarasan, kalau elok kita bagi macam notis 114 tadi, dia bukan saman, dia cuma panggil temu siasat untuk membuat advokasi. Dan kita juga melihat seluruh ekosistem apa yang dikatakan. Saya dengar juga, saya baca semua komen-komen bawah yang mengatakan bahawa ini exhaust yang mereka beli dan diizinkan. Jadi saya kena melihat dari segi apa punca dia, apa yang menyebabkan dia ni menjadi satu masalah. So I think kita kena lihat dari segi in-depth analysis apa masalah. So itu sebagai contoh apa yang saya dapat dengar tadi, yang mana itu adalah keluhan yang telah disampaikan oleh Presiden UMNO tadi sebagai contoh.